Dan sekarang bersama Aiman. Aiman. Hai. Aiman, okey. Aiman sebagai watak utama di dalam cerita ni. Okey, boleh Aiman ceritakan sikit? Okey. Pasal apa cerita ni? Cerita ni mengisahkan tentang cinta agung. Setiap orang ada cinta agung masing-masing. Dan ini mengisahkan cinta agung Razlan dan juga Farah. Di mana diorang ni terlalu menyayangi each other. Dan sampai bila kita sayang orang tu terlalu sayang, dia jadi macam BFF tau. And it turned out to be, bila kita bercinta lama-lama, orang kata bercinta lama-lama tak bagus kan. Inilah dia salah satu contoh. Bercinta lama-lama gila, last-last tak kesampaian. Okay. So, cerita dia pasal tu lah. And end up, cerita ni agak orang kata confusing. Sebab watak Farah is very interesting. So, kena tengok kalau nak tahu. Bezakan dengan drama-drama yang lain Aiman berlakon kan? Drama ni apa, beza. Kenapa diorang patut tengok? Okay. Sebenarnya? Sebab dalam drama ni, plot dia tak boleh dijangka kan. Tak ada siapa boleh jangka. Kalau boleh jangka, tabik lah. Sebab plot dia semua twist 360 every time. Semua lah, tak boleh dijangka. Takkan boleh dijangka. So yang cakap, watak Farah tu memainkan peranan yang besar lah. Sebab watak tu agak confusing dengan semua karakter tu sendiri. Okay, apa expectation Aiman terhadap cerita ni sendiri untuk orang-orang yang kat luar? Okay, first of all, Aiman harap semua orang akan dapat sampailah moral yang cuba kita sampaikan. And cerita ni Aiman harap semua orang minat dan Aiman dapat buat yang terbaik. Aiman harap semua orang berpuas hati. And I hope cerita ni dapat rating yang tinggi lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Okay, pasal Aiman sendiri, apa perkembangan terbaru Aiman selain pada cerita? Okay, selepas ni dekat Astro ada satu telemovie, okay. Crush Next Door bersama dengan Elida Sandros. Okay. And after that, insyaAllah saya akan buat Samarinda for TV3. And my first film saya akan buat pada bulan 4 ni, insyaAllah. Kimchi Untuk Awak. So, nantikan. Okay, itu Aiman punya tentang filem dan sebagai drama lah apa benda. Okay, Aiman dengan Fatia habis tu. Oh, no comment. Yo, no comment. Yo, no, 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 no. Ke ataupun cinta baru tahun 2016? No comment. Yo, no comment. Yo, okay, just wait and see lah cerita dia. InsyaAllah. Okay. So, apa nama ni? Any wish for your fans untuk tahun 2016 ke? Okay. Wishes untuk My wish to all, not just to all my fans, to all Malaysian. Yes, tahun ni mungkin tahun yang agak mencabar, kita semua tahu. Tapi kita kena ambil benda ni positif. Dan I hope all the best to all of you. Buat yang terbaik, InsyaAllah kita akan berjaya dalam hidup kita. InsyaAllah. No negative. No. Yes. Okay, thank you so much, man. Alright. Ni ice lemon tea. Jangan salah faham. Yes.